mengawali tahun 2019, Kementerian Pertanian mengadakan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkup Kementerian Pertanian dari seluruh Indonesia. Berikut infonya untuk Sobat Tani. Tupoksi pertanian adalah produksi, teknologi, inovasi baru, perkarantinaan, pengawasan, sarana produksi. Itu tupoksinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 dan Perpres tahun 2015. Berhasil mengentaskan 6.700 desa tertinggal, jadi target sampai tahun 2019 sudah tercapai, dan telah berhasil menciptakan 2.600 desa mandiri, jadi target 2.000 sampai tahun 2019 sudah tercapai. Nah, itu semua tidak lepas dari keberhasilan di sektor pertanian juga, karena desa kita 82% itu tergantung dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mendukung kami lintas fraksi, ada 10 fraksi dalam hal konteks pembangunan negara. Kita tidak bisa berbeda dalam apapun selama itu kepentingan negara itu, ya kita harus dorong bersama-sama. Terima kasih buat Pak Menteri, terima kasih Kementerian Desa yang saya lihat juga sangat aktif. Wah, salut ya sama kinerja Kementerian Pertanian. Maju terus pertanian Indonesia.